Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته عز وجل فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حيث قال تعالى جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة الحسنة تمتها وخالق الناس بخلق حسن وقال أعظم الأيام عند الله يوم النحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di pagi yang cerah dan penuh berkah ini dalam suasana Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah di hari Sabtu 1443 Hijriah, kita semua memuja dan memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin seluruhnya bersatu padu memandangkan takbir, tahmid dan tasbih dengan penuh rasa gembira dan haru yang mendalam sebagai wujud kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Kita kembali merasakan bahwa kita adalah umat yang satu, bersatu dalam satu shaf, menghadap ke satu kiblat, berpegang kepada satu kitab dan beribadah kepada ilah yang satu. Itulah ikatan dalam bingkai keimanan. Bukan lagi urusan bangsa, suku, organisasi ataupun urusan selisih pendapat dalam bermadhab. Bukan lagi urusan perbedaan antara si kaya dan si miskin, petani dan pejabat, aparat dan masyarakat yang berkulit putih dan yang lainnya. Tiada yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kepadanya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Semoga Allah berkenan menggolongkan kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah dengan Idul Adhanya adalah merupakan penutupan dari tahun Hijriah. Maka dengan ini umur kita semakin bertambah, namun jatah hidup kita terus berkurang menuju kepada ke arah kematian. Telah wujud syariat yang agung pada bulan ini,
yaitu syariat salat Idul Adha, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari pelaksanaannya dan 3 hari setelahnya sebagai hari kebahagiaan, kesyukuran sekaligus hari untuk kita beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis lain, dalam riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari tashriq adalah hari makan, minum dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kurban oleh Al-Qur'an Karim dinamai sebagai Yaumul Hajjil Akbar, di mana kaum muslimin mendapat isyarat tauhid, keikhlasan niat dan pengabdian diri secara utuh serta kesediaan untuk berkorban demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah taala yang telah membuka hati nurani kaum muslimin untuk ikut antusias terhadap ibadah haji dan kurban sebagai syariat atas mereka yang berkemampuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan telah wajib atas semua yang mampu dari golongan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingkar atau kafir dengan syariat ini, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan alam semesta. Dalam syariat Islam di atas, yaitu Idul Adha, haji dan kurban, terdapat hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah isyarat akan wajibnya kita untuk persatuan dan kesatuan kaum muslimin, yang mana itu semua dapat menjamin kebahagiaan, dapat menjamin kebaikan dalam proses penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersirat dalam pelaksanaan salat Id dan ibadah haji secara bersama-sama antar kaum muslimin. Kebersamaan ibadah ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan kita telah diikat dengan ajaran yang satu, akidah yang satu dan syariat yang satu. Haji yang merupakan muktamar Islam internasional yang berkumpul di dalamnya jutaan umat Islam mengajarkan kesatuan dan persatuan dalam bingkai agama. Nampak berbagai etnis manusia dalam kelompok yang berbeda-beda dari berbagai penjuru dunia, semuanya menjalankan satu praktek ibadah yang teratur dan sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah yang nyata dari ibadah haji dan kurban adalah pelampiasan iman yang sangat tinggi dari seorang muslim. Ketika ia melaksanakannya, ketika ia mampu untuk menjalankannya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kedua syariat tersebut merupakan madrasah pembentuk keimanan yang akan menumbuhkan kesediaan berkorban pada seorang mukmin yang sejati. Awal syariat haji dan kurban adalah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada seluruh umat manusia agar menunaikan ibadah haji usai pembangunan Ka'bah al-Mukarramah. Kemudian setelah syariat haji, tiba-tiba Allah Jalla Jalaluh yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan suatu ujian, dengan suatu cobaan yang tiada mampu untuk melaksanakannya atau menjalankannya kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar beliau menyembelih putra kesayangannya sendiri Ismail alaihissalatu wassalam sebagai bukti ketaatan dan kepasrahan beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa ada rasa ragu sedikit pun, Nabi Ibrahim menyadari bahwa hidup ini harus selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dalam ketaatan kepada Allah Rabb yang Maha Kuasa,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketaatan kepada Allah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Apapun pengorbanan yang diminta, apapun resiko yang harus ditanggung, maka perintah Allah itulah yang terbaik, perintah Allah itulah yang harus didahulukan, perintah Allah itulah yang harus diikuti, ditaati dan dilaksanakan. Bahkan sampai pada tingkat perintah tersebut di mana dalam pandangan kita terasa atau terlihat seperti sesuatu yang tidak wajar, seperti sesuatu yang tidak masuk akal, seperti sesuatu yang bahkan tidak manusiawi. Tetapi harus dan wajiblah kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Menyadari akan hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menajamkan akidah dan keyakinannya untuk mewujudkan perintah Rabb pemilik alam semesta. Beliau kemudian menyampaikan perintah tersebut kepada putranya Ismail alaihissalam. Sungguh jawaban dan respon yang beliau dapatkan sangat dan sangatlah luar biasa. Tatkala beliau mengatakan kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, maka kemukakanlah bagaimana pendapatmu. Dengan tegas, sopan, penuh keyakinan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihi salatu wassalam menampakkan bukti kesolehannya dengan mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah, insyaallah ayah akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sobat, ayat 102, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang dilontarkan oleh Ismail alaihi salatu wassalam ini adalah gambaran keberhasilan sebuah proses pendidikan, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan akidah, sebuah pendidikan yang telah dilakoni dengan gemilang oleh Nabiullah Ibrahim dalam keluarga beliau. Pendidikan tauhid ini menjadikan anak beliau Ismail alaihissalam mampu menjalankan perintah Allah sampai dengan resiko pengorbanan jiwa dan raga. Keteguhan hati dan kepasrahan yang tinggi dari diri Ismail alaihissalam untuk menerima perintah Allah yang sangat berat tersebut tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena keberhasilan kedua orang tuanya menanamkan ketauhidan dalam jiwanya. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik dan mengkader anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan, bukanlah pekerjaan yang bisa didapat dalam waktu yang singkat. Hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nabi Ibrahim sebagai orang tua terus menerus memberikan contoh bagaimana seharusnya ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya dalam segala hal. Maka contoh inilah yang senantiasa ditangkap dan dihayati oleh putranya Ismail alaihissalam sehingga terpatri dalam jiwanya. Maka jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu semua, dengan tanpa ragu, bapak para nabi tersebut menjalankan wahyu suci yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, hingga terbukti pada diri Nabi Ibrahim semangat kurban yang didasari keimanan yang sempurna tanpa keraguan sedikit pun. Inilah sejarah ringkas ibadah haji dan kurban, suatu ibadah yang diwariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kakeknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilullah, yang kemudian beliau Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan yang baik bagi setiap muslim yang menjalankan syariat agama. Pada kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu Muhammad pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid yang diucapkan pada lisan menjadikan ia benar-benar menyatu dalam pikiran, sikap, perilaku kita yang mana akan memberikan kekuatan lahir dan batin dan yang akan memberikan kesadaran imaniyah kepada kita dan saudara-saudara kita yang lainnya dalam menjalankan kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga nantinya tangga-tangga kemuliaan menjadi jalan yang akan kita tempuh bersama. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri dari khutbah Idul Adha ini, mari kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabahi setiap doa yang kita panjatkan di pagi hari ini. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa lakal hamdu hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulu Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sungguhnya Engkau Maha Mendengar, dekat lagi Maha Mengabulkan doa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak dosa dan keboliman yang telah kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, betapa hinanya kami manakala Engkau tidak mengampuni kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa 'inda al-hisab warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, selamatkanlah keyakinan kami yaitu Islam kami. Jagalah jasmani kami agar tetap sehat. Berikanlah kami tambahan ilmu. Berkahilah rezeki-rezeki kami. Berikanlah kesempatan kami untuk bertaubat sebelum ajal menjemput. Berikanlah kami rahmat di saat kematian kami. Berikanlah kami ampunan setelah kematian kami. Ringankanlah kami dalam sakratul maut. Selamatkanlah kami dari api neraka dan maafkanlah kami di saat proses hisab kelak. Warzuqna husnal khatimah, dan anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa melaksanakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kami untuk bisa menjauhinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah, wa la kurban illa kashaftah, wa la jahilan illa 'alamtah.
ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا الله, janganlah engkau biarkan kami di suasana ini. Satu dosa pun kecuali engkau telah ampunkan. Tidak juga aib kecuali engkau telah tutupkan. Tidak juga kesempitan kecuali engkau telah lapangkan. Tidak juga kesusahan melainkan engkau telah bukakan jalannya. Tidak juga kebodohan kecuali engkau telah ajarkan. Tidak juga kesesatan melainkan telah engkau tunjukkan. Tidak juga hutang kecuali engkau lunaskan. Tidak juga barang yang hilang kecuali engkau kembalikan. Tidak juga seorang musafir kecuali engkau sampaikan. Tidak juga orang yang sakit melainkan engkau sembuhkan. Dan tidak juga yang mati kecuali engkau rahmati. Dan tidak juga satu keperluan pun dari keperluan dunia dan akhirat kami yang engkau ridhoi kecuali engkau tunaikannya, wahai Tuhan semesta alam. Rabbana taqabbal qiyamana wa tilawatana wa zakatana wa qurbanana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, terimalah salat-salat kami, tilawah-tilawah kami, zakat-zakat kami, kurban-kurban kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, wa min du'ain la istajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabul. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Wa qina adzaban nar, serta hindarkanlah kami dari adab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.